Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama youtube channelnya One led Store Di depan saya sudah ada Satu dusbo lampu Ice lagi ya Ini lampu fog lamp Serinya seri Q3 ya Udah lama banget keluar Ini saya baru bisa review Kali ini Nah di sini untuk keterangannya 5500k LED 3000k Putih 5.500, 3.000 K kuning ya. Nah yang kita review ini dia warnanya putih saja. Di sini ada ISO 9.001, IATF 16.949. Terus di sini ada DOT juga, keterangan LED. Nah terus untuk wattnya di sini 45 watt, IP65 berarti sudah waterproof siap berenang ya. Tipis-tipis tapi renangnya 9 sampai dengan 16 volt voltasenya jadi nggak bisa dipakai di 24 volt kecuali pakai alat tambahan ya nah di sini di sini ada keterangan lagi AS Toyota LED Fog Lamp Low Beam Like di 300% plus 300% High Beam Distance plus 200% Special Blue Glass nih jadi ini lensanya dia sudah blue glass atau blue lens. Voltase realnya di sini 10 sampai dengan berapa tuh? 16 volt. Powernya 45 watt. Color temperatur colornya itu di 5500k warna putih. Illumination low beam 5 meter 5 m ya, nggak tahu 5 m apa. 1400 LX Lux ya Lux mungkin ya ilumation High Beam 5M 1600 Lux LX nggak tahu Lux aja ya nanti boleh kalau saya salah di komen aja nah sekarang kita unboxing aja di sini ini dusnya udah lecet lecet di pengiriman kemarin ya tuh untuk lampunya baru kita buka nah mantap Nah, kita buka. Sip, ini kebalik. Nah, dia polos. Tuh. Ini ada keterangan di sini. Fog 3 Toyota. Ini untuk bracket Toyota sepertinya. 1476 TYT. t nah, Toyota mungkin ya. Tuh, ada garis-garisnya hologram. Keren ya. Bull Eyes. Murah, terjangkau, bagus, bergaransi. Oh dia langsung kita buka tebel nih untuk lapisan seropom gelnya oke okay. kita tutup lagi ya lupa belum kita timbang soalnya ini berat biar nggak lupa nanti nah. 1933 gram 2000 gram berarti 2 kilo jatuhnya Nah, belum kita tambahkan packaging. Ini kita hitungnya nanti di 2200 untuk gramnya. Jatuhnya 3 kilo. Kita unboxing langsung. Das, mantap. Nih. Seperti ini. Tuh. Safety ya. Mau ke pentok, dari atas bawah aman soalnya safety tuh ada drivernya juga nih driver luar eksternal driver tambahan tuh keterangannya di sini billet fog 45 3 inci 3,0 12 volt AIS ice ini untuk kabelnya tambahan terus ada lagi di sini ada apa lagi oh iya ada lagi nih satu lagi nah baut ya guys baut mantap jadi buat pengikut mereka nanti oke okay. untuk ini udah habis kita cek satu-satu ini unitnya sama ya ini kita amankan kita pakai satu aja nah ini satu ini kita buka plastiknya ini baut ini kita amankan ini kita pakai satu aja tuh udah cukup yang lainnya disimpan ya nah. Oke, nah kita cek lebih detail untuk unit fog lamp ini. Nah ini mah untuk apa namanya Kabelnya panjang banget ini 50 cm loh Ini 50 cm Nah ini nanti dikonekkan ke sini Nah ini untuk bracketnya Ini bracket bisa dilepas ya Ini bracket tuh Ini yang Toyota seperti ini Ada yang universal atau Honda Beda lagi Nah tampilannya seperti ini Ini bisa dicopot juga tuh ya Tuh ini kelengkapan bracketnya Nah lensanya blue glass atau blue lens IP nya IP tadi IP nya IP berapa ya IP67 ya kalau nggak salah IP65 IP65 dia sudah waterproof aman ya tuh penampilannya seperti ini nah ini ini untuk bracket ya bracket gampang pemasangannya tinggal kayak gini aja nanti tinggal disesuaikan sama bracketnya gampang sih ini tinggal plug and play aja tuh ini topinya topinya juga tinggal masukin doang tuh seperti ini oke okay. terus untuk material ini apa namanya plastiknya ini bagus kadang-kadang ada sebagian memang murah mungkin ya dia gampang pecah atau gampang patah kayak giniannya jadi kena benturan sedikit pun dia udah rapuh kalau ini rekomen bagus serius enggak mengabu enggak membagus-baguskan memang bagus nah ini kita copot aja nah, tuh kita amankan di sini untuk bracketnya nah ini untuk baut baut nanti tinggal install gampang lah di sini kan ada lubang-lubangnya tuh terus ini juga ada tuh. nah tinggal pasang aja Nah, ini untuk driver eksternal. Tuh, bilet, fog, 45, 3 in, 12 volt. Ais di sini bosnya Pilihnya seperti ini. Nah, ini kita sambungkan aja ke sini. Biasa, panah ketemu panah ya. Nah, takut salah, masukkan lagi. Oke, pas. Kita kencangkan terus kencang-kencang, soalnya nggak dipakai ini ya, cuma tes cahaya aja. Nah untuk yang ini, untuk yang ini kabel ini dia soketnya ini, tuh. ini gampang plug and play juga sama, tinggal colok aja ke sini. dah, tuh kayak gini ya. nah kalau saya nggak kencang-kencang kesini, -kencang asal nempel aja. oke, okay. jatuhnya kabelnya ada empat, nih kabelnya ada empat yang satu kita ikutkan ke sini. Oh, saya jelaskan dulu. Yang ini kabel ke cut off atau ke selenoid ya. Jadi buat buka tutup atau buka tutup si cut off biar bisa jarak jauh ya. Kalau ini lampu utama. Nah. Nah, ini untuk unitnya kita jelaskan dulu. Di sini dia ada ada fan, tapi dia mengandalkan heatsink pendingin ini Terus ini juga full aluminium bukan plastik ya. Ini bahannya aluminium bagus banget tuh, waterproof. Tadi waterproof IP665 ya tuh. Terus material finishingnya juga bagus nih liatin. Nah di sini ada tambahan lagi tuh. Keterangan Ice Fog lamp, bilet, Blue Lens. 3 in 12 volt 5500 k jadi sinarnya ini putih nah ini heatsink pendinginannya maksimal banget tuh ini keras terus rapat banget jadi pendinginannya itu memanfaatkan dari sirip-sirip ini ya udah kayak mesin motor ya jadi yang enggak ada radiatornya biasanya sirip-siripnya banyak di sini nah sekarang kita cek aja cahayanya kita tes cahayanya nah sebelum kita tes cahayanya sambil kita tes cahayanya kita cek wattnya juga nah ini untuk cut off nih ini bebas seharusnya sih merah saya kasih hitam tuh eh, kedengeran kan bunyi cut off nya nah, ini kebalik juga bisa tuh karena dia AC DC nah kita cek wattnya ini wattnya 8,3 watt Oke. Okay. Nah, sekarang kita cek lampu utamanya dulu. Lampu fog lamp utamanya. Oh, mode on. usil lo banget. Nah, ini untuk rileasnya. Start di 44 watt. Oke, okay, watt-nya di 44 watt untuk posisi low beam tadi di keterangan itu spesifikasinya itu di 45 watt ini hanya enggak ada satu watt ya wajar tuh cahayanya seperti ini padat banget dia flat cut off ya karena memang fog lamp lampunya di bawah Nih, tadi 44 sekarang turun ke ya, ke 43 tuh ya berarti nggak jauh kalau di spesifikasi 45 watt mungkin ini 45 watt ya tapi realnya di sini kita tes di 44 atau 43 watt nah oke okay. sekarang kita nyalakan untuk high beam nya gimana caranya nah ini versi saya cara cara nyalain high beam nya atau lampu jauhnya nah kita lepas dulu nah yang ini saya satukan aja yang hitam Nah, yang hitam ketemu yang hitam. Jadi minnya ya atau negatif tuh. Nah, ini yang merah posisi masih di low beam. Nah, kalau high beam tinggal tempel aja dikasih power aja. Oh, yang ini nggak connect nih kayaknya. Tuh, jadi seperti ini ya Hitam dibarengin sama hitam Merah tinggal Barengin ke sini Ini kurang nempel soalnya Nah udah Posisinya Cetrek Nah oke okay. Wattnya di 51 watt 4,3 Nah wattnya di 51 watt Untuk posisi posisi high beam ya, 51 watt ini cahayanya seperti ini dahsyat banget ya padat banget rapih juga kalau di sini ini ada atasnya kenapa karena memang jaraknya cuma 30 cm sebentar kita cek ke atas dulu sebentar oh. Nih, cahayanya seperti ini ya. Dia flat cut off. Nih, seperti ini. Tuh. Terus kita nyalakan untuk high beamnya. Ah. Tuh. Kalau di sini nggak kelihatan tadi di dinding. Oke, langsung kita ke outdoor. Kita cek cahayanya seperti apa. Langsung aja ya ke outdoor kita cek cahayanya. Oke bosku, sudah tiba kita di outdoornya LED ya. Nah, langsung aja kita tes cahayanya dari Q8 satu warna alias Q8 hanya sinar putih saja ya. 3 inci, dia sudah blue lens pula. Terus untuk bracketnya yang ini saya review itu Toyota ya. Untuk yang universal, Honda, dan lain-lainnya juga ready ya untuk saat ini. Yang ini saya tes itu bracketnya bracket Toyota. Nah, ini tutupnya kita pasang, bracket ke belakangnya nggak saya pasang, soalnya pasti jatuh ya. Coba langsung nyalakan, Mas Fajar. Cahayanya low beamnya dulu, atau sinar utamanya. Nah, ini sinar utamanya bos, seperti ini. Lihat ya. Ini harusnya tripodnya kita turunkan lagi. Nah, karena ini fog lamp kalau segini ketinggian. Nah, harusnya segini. Coba nyalakan. Tuh, ya. Ini hasilnya dahsyat banget. Asli keren. Dia flat cut off kalau di proyektor ya. Terus cahayanya juga kebiru-biruan. Tuh, oke. Okay. Coba lampu high beam-nya. Nah, dia selain terang dia high beamnya juga ada ini untuk fog lamp ya jadi solusi yang nggak mau ganti proyektor di lampu utama atau lampu headlamp bisa ganti ini aja ini udah keren coba jar naik lagi ke atas nah pakai ini udah cukup ini dahsyat banget ini satu lampu ya kan pasangnya dua kalau fog lamp ya masa satu tuh, terus cahaya juga kebiru-biruan di atasnya ini tengahnya tebel banget nih. nih. liatin. Yang ini tebel banget. Nih, lensanya juga blue lens. Tuh cahayanya juga kebiru-biruan. Tuh. Nah. Ini bilet ya. Bilet projector fog lamp. Mantep banget. Tuh. Ini yang Q1 satu, satu warna. Ada lagi yang Q1 dua warna ya. Putih kuning. Nanti kita review lagi satu-satu. Ini harganya juga terjangkau. Nih, liatin. Ini gelap sebelahnya. Tuh. Ini perbandingannya seperti ini. Cahayanya ngegaris banget, liatin. Kelihatan. Mantap. Ini rekomend banget, layak dibeli. Terus ini pendinginnya juga maksimal. Kalau biasanya kalau dipegang seperti ini dia panas ya. Ini cuma anget-anget aja. Nih. Tuh, pendinginannya dia nggak pakai kipas. Tapi dia pakai heatsink ataupun sirip-sirip pendingin di sini, terus ini bagus banget, keren. Ini waterproof gak? Jelas waterproof, ini safety banget, siap berenang pokoknya ya, kena gendangan-gendangan air, nih, cahayanya dah banget. Oke, nah ini brandnya AS ya, seperti ini, keren. Coba, Mas Fajar nyalakan high beam, nah seperti ini. Oke okay, mungkin review kali ini kita cukupkan Semoga video yang saya buat ini bisa membantu dan referensi untuk mau pilih yang mana silahkan ya Untuk barang-barangnya atau lampu-lampunya Yang penting saya sudah jelaskan tuh Cahayanya seperti ini, ini real tanpa editan Ini aslinya masih lebih terang dibanding di kamera HP ini ya Tuh, ini di sini juga terang Maksudnya di sini aslinya terang tuh karena di bawahnya lampu penerangan PJU 50 watt Tapi Kawah ama ini lebih terang Ini jauh hmm, Kalah ya Ini jarak dari sini ke rumah itu yang di depan tuh Kan kelihatan tuh ketembak Ini jaraknya itu Sekitar 200 meter Tuh sana Ini cahayanya masih oke okay banget Liatin cahaya tembakannya Ini fog lamp ya bukan head lamp Nah baru fog lamp ini Fog lampnya bilet Terus headlampnya juga bilet, terus oh, auto siang hari, auto dim, auto dim pokoknya sama orang. Oke, okay. sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.